Terima kasih pemirsa SejaTV, Anda kembali lagi bersama kami di Ada Kepala Desa Siaran dan masih dengan pembahasan kita terkait surga alam di Desa Barania yang saat ini saya ada sekarang ini di Desa Barania, Kecamatan Sinje Barat. Nah, Pak Desa Kolo, sejauh ini kan kita akan menjalani fitas yang kurasi dari tim Adui. Sejauh ini seperti apa Pak persiapan yang sudah dilakukan? Ya, artinya persiapan yang kami lakukan sudah kami laksanakan di semua kategori. Yeah. Artinya kami pemerintah Desa Barania beserta seluruh masyarakat siap untuk divisitasi dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan, termasuk bantuan dan kerjasama dari OPD terkait, ya. Itu sudah berjalan. Dan kalau dipersingkat dari persiapan ini sudah masuk 95%. Okay. Ya. Ya, kalau terkait dengan indikator penilaian ini nanti mungkin Pak Desa sudah tahu. Nah, apakah ini sudah terpenuhi Pak sejauh ini? Kalau indikator penilaian kan di penilaian anugerah desa wisata ini kan ada 7 kategori. Ya. Di semua indikator yang 7 kategori ini kami sudah siapkan semua untuk dinilai, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata, utamanya homestay, kemudian digitalisasi desa, kemudian CHSE sudah ya alhamdulillah. Jadi kategori yang 7 itu memang sudah dipersiapkan dan kami siap untuk dinilai seperti itu. Iya, ini sudah persiapannya sudah sampai saat ini sudah 90%. Iya. Ya. Pak, terkait dengan inovasi, Pak, sekarang ini inovasi yang dikembangkan apa Pak? Iya, inovasi yang kami kembangkan ada beberapa, termasuk Patiro Hikling itu kan wisata yang baru dan mungkin baru juga di Kabupaten Sinjai. Utamanya itu apa yang jalur motor trail dan motor apa sepeda. Nah ini memang baru kami buka dan insya Allah Bapak Bupati nanti akan berkemah di situ untuk sekalian untuk meresmikan tempat camping yang kami buka baru-baru ini. Iya. Ya. Kalau kita melihat dari pembangunan desa Pak sejauh ini berapa Pak dana desa yang dimiliki Desa Barania? Kalau untuk tahun 2022 ini ada 800 sekian-sekian. 800 juta sekian-sekian untuk dana desa yang ditransfer melalui rekening kami dan untuk penggunaan dana desa ini sudah masuk untuk tahap kedua. Ya. Sejauh ini ada peningkatan Pak untuk dari tahun kemarin, tahun ini? Kalau peningkatan dana desa ini malah menurun. Oke. Iya. Sudah dirasa cukup enggak sih Pak untuk dana desa yang sebenarnya kalau dikatakan cukup itu ya masih kurang, tetapi bagi kami selaku kepala desa mewakili seluruh masyarakat Desa Barania itu bersyukur karena ada anggaran yang diberikan kepada seluruh desa di seluruh Indonesia dan khususnya kami di Desa Barania. Tetapi mengenai tentang cukupnya itu mungkin tidak cukup. Dicukupkan. Oke. Okay. Ya, berapa Pak dana desa yang dikeluarkan untuk sarana dan prasarana perbaikan ini Pak? Kalau sarana dan kalau dana desa yang sudah kami pakai di sini mulai dari awal pembangunan sampai sekarang itu sudah sekitar 500-an juta untuk penggunaan dana desa di khususnya ya di Kampung Galung. Yeah. Tetapi untuk tahun ini alhamdulillah
Bank BPD Sulsel Cabang Sinjai itu memberikan kami bantuan dalam bentuk CSR, dan inilah yang kami pakai untuk membangun balai pertemuan, terus galeri, ada musala, dan toilet. Sejauh ini ada kendala yang dihadapi tidak sih Pak dalam mengelola dana desa ini? Kalau kendala mungkin ada, tapi ya tidak terlalu banyak lah, kurang. Ya, artinya dana desa ini kan punya rambu-rambu tersendiri. Ya, sepanjang kita melakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan kepada kami, kepada desa, insya Allah itu akan berjalan sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat. Ya. Kalau ini Pak, ini 2022 ini kan sudah periode kedua memimpin. Di 4 tahun ke depan Pak, apa rencananya lagi? Kalau perencanaan itu ke depannya tentunya kami tetap fokus di pariwisata dengan mengembangkan objek-objek termasuk Kampung Galung dan 3 objek lainnya. Karena di 2 objek yang ada yang baru-baru kami buka itu, yang Titik Seribu sama Camping Ground, Ground Hackland, itu memang masih butuh sentuhan. Masih butuh sentuhan karena memang di situ belum ada kami sentuh untuk anggaran dari dana desa. Masih murni partisipasi dari masyarakat. Kalau dukungan pemerintah sendiri Pak terhadap perkembangan potensi desa Barania ini seperti apa Pak? Dukungan dari pemerintah ya, khususnya dari pemerintah Kabupaten Sinjai, alhamdulillah luar biasa bagi kami rasakan dukungan itu dari Bapak Bupati Sinjai, Pak Kadis Pariwisata, termasuk Dinas PND dalam hal ini. Dukungan itu sangat-sangat luar biasa, dan hasil dukungan itulah yang membuat kami seperti ini. Karena kami di sini di Desa Barania, tanpa dukungan dari pemerintah kabupaten, kami itu ya istilahnya tidak punya orang tua lah. Seandainya mungkin tidak didukung oleh pemerintah kabupaten, tetapi ini betul-betul dari Bapak Bupati Sinjai sangat-sangat merespon apa yang kami lakukan, dan ini dibuktikan dengan beberapa bantuan yang diberikan kepada kami, termasuk CSR-nya ini BPD ini kan luar biasa. Artinya desa-desa yang lain itu kan mungkin belum pernah mendapatkan hal yang seperti ini, tetapi kami di sini dengan adanya Bapak Bupati, Pak Kadis, alhamdulillah, Pak Kadis Pariwisata, alhamdulillah, kami bisa rasakan apa yang diberikan kepada BPD Cabang Sinjai. Kalau terkait dengan pembangunan wisata sejauh ini Pak, kira-kira ada kendala nggak sih Pak yang dihadapi selama pembangunan ini berjalan, kemudian juga ketika ada yang pembangunan yang kembali ingin dicita-citakan begitu, ada kendala yang dirasakan atau seperti apa Pak? Kalau kendala yang kami rasakan itu mungkin pertama mungkin ya kendalanya itu persoalan anggaran. Apa kendala utama sebenarnya itu. Seandainya mungkin anggaran yang diberikan kepada kami itu mencukupi, mungkin ya Kampung Galung ini mungkin akan lebih baik lagi. Apalagi kami ini kan sudah 3 tahun ini kita bergelut di penanganan COVID. Jadi kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa itu boleh dikata tidak ada, karena kita murni ke penanganan COVID, termasuk itu ke BLT dan lainnya. Tetapi kita berharap ini mudah-mudahan ini tahun depan tidak seperti itu lagi, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kita impikan bersama-sama dengan seluruh masyarakat bisa kita penuhi. Terakhir mungkin apa desa, apa Pak harapannya ke pemerintah tingkat atas terkait dengan pembangunan di Desa Barania ini? Kalau harapan kami untuk pemerintah
ya mungkin ya pemerintah kabupaten ini yeah. sampai ke pusat ya. Yeah. Itu pertama mungkin bagaimana supaya anggaran yang diberikan kepada desa-desa ini supaya lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua mungkin bagaimanalah kita ini pemerintah kabupaten bisa bersinergi, berkolaborasi sehingga wisata-wisata yang ada di desa itu khususnya di desa Barani ini bisa paling tidak bisa memberikan warna lah tersendiri dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Tetapi alhamdulillah itu tadi saya sampaikan bahwa memang kami di Desa Barani ini sangat bersyukur dengan perhatiannya pemerintah kabupaten, tetapi harapan kami itu supaya lebih harus lebih banyaklah begitu perhatiannya. Dan insyaallah mudah-mudahan ke depan ini harapan-harapan ini untuk desa Barania bisa membawa Kabupaten Sinjai bisa lebih baik lagi. Lebih dikenal lagi ke di luar. Lagi, ya. Pak, terakhir Pak ini, untuk Adwi nanti 2022, Pak, optimis berada di berapa besar, Pak? Iya, kalau visitasi ini kan pasti kita punya harapan, ya. Kita punya harapan. Tetapi kami sudah melakukan apa yang menjadi aturan mainnya ini visitasi. Dan nanti tim juri yang akan menilai sendiri, tetapi kami berharap ini bisa masuk 5 besar lah. Oke. Okay. Ya. Jadi itu harapan kita semua, Pak. Baik, Pak Firman, terima kasih Pak atas waktunya ini Pak di Desa Barania di Kampung Galung ini luar biasa, dan kita menanti inovasi-inovasi baru dari kepala desa. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Ada Kepala Desa siaran hari ini. Jangan lupa saksikan program yang sama dan tentunya dengan kepala desa yang berbeda. Dan dari kata saya Nula Lemestari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.